Haleluya. Shalom saudara saudari. Selamat datang ke saluran Rhapsody Reality. Perkongsian firman Tuhan oleh Pastor Chris Oyakhilome pada hari ini bertajuk Allah hidup di dalam kamu. Haleluya. Ayat Injil pembukaan dipetik daripada Efesus 3 ayat 19. Dia berfirman, dan untuk mengetahui kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Mulia Tuhan. Saudara-saudari, Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Kristus yang ada di dalam kamu bermakna Allah hidup dan bekerja di dalam kamu. Terpujilah Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, di dalam Kristus Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah menugaskan kepada kami berita pendamaian itu. Haleluya. Saudara-saudari, Allah lah yang bekerja di dalam Kristus semasa Dia berjalan di jalanan pada zaman Alkitab sambil melakukan mukjizat yang besar itu. Dan juga Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus. Terpujilah Tuhan. Semasa Yesus hidup di bumi dahulu, semua keilahian ada di dalam Dia. Dia adalah Allah yang hidup, berjalan, dan bercakap dalam tubuh manusia. Tetapi itu bukan kesudahannya. Allah yang sama itu ada di dalam kamu sekarang, sebagaimana Dia ada di dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudari, setelah menerima Roh Kudus, Allah tinggal di dalam kamu sekarang. Kamu adalah rumah sucinya. Melalui kamu, Dia mempengaruhi duniamu. Dia membawa orang yang berdosa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah cabangnya di bumi hari ini. Haleluya. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Dia berfirman, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di antara mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Haleluya. Saudara-saudari, Dia bercakap dalam kamu dan berjalan dalam kamu hari ini. Setiap kali kamu melayani seseorang tentang Yesus, itulah Allah yang bekerja dan hidup di dalam diri kamu dan melalui kamu. Itulah sebabnya kamu harus setia dan tekun dalam memenangi jiwa, karena Bapa menyatakan kasih dan kebenaran-Nya melalui kamu. Dia berfirman dalam Markus 16 ayat 15, Dia berfirman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari, melalui kamu, Dia mempengaruhi dunia ini dengan hadirat ilahinya yang mulia, menunjukkan perwatakan roh, memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang kemuliaan-Nya, dan mencurahkan kebenaran ke atas bangsa-bangsa. Mulia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Kemana sahaja aku pergi dalam dan bersama Bapa yang tinggal di dalam aku selama-lamanya. Melalui aku, Dia menyatakan kasih dan kebenaran-Nya kepada orang lain. Karena aku adalah cabang-Nya di bumi dalam Kristus Yesus. Maha mulia Tuhan. Haleluya.
saudara-saudari untuk memahami perkongsian firman Tuhan pada hari ini dengan mendalam. Anda bolehlah mempelajari ayat-ayat berikut, Filipi 2 ayat 12 dan Kolose 1 ayat 26 hingga 27. Mulia Tuhan, saudara-saudari, terima kasih karena telah bersama dengan kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi pada hari yang lain. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody, hidupku sempurna dengan Rhapsody.